Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Agus Pur di pembahasan soal-soal kimia. Kita akan bahas soal kelarutan dan hasil kali kelarutan. Ini soalnya. Kelarutan LOH 3 kali dalam air sebesar 2 kali 10 pangkat min 4 mol per liter molar. Hitung pH larutan jenuh LOH 3 kali dalam air. Oke, kita lihat. Kelarutannya S-nya 2 kali 10 pangkat min 4 molar. Ya. Nah, sementara LOH 3 kali ini akan terionisasi bersetimbangan dengan L3 plus dengan 3OH min. Gitu. Nah, kalau ini S kelarutannya ini, maka ini S juga L3 plusnya. Kemudian OH minnya 3S. Sementara S nya kita tahu nih, 2 kali 10 pangkat min 4. Maka 3S nya ya 3 kali ya OH minnya ini. Ini 3S kan? Ini 3S nih. Ya kan? Maka 3 kali 2 kali 10 pangkat min 4. Karena S nya ini 2 kali 10 pangkat min 4. Ketemu 6 kali 10 pangkat min 4 untuk konsentrasi OH minnya. Nah, kalau konsentrasi OH minnya tahu, kita bisa mencari POH nya. Ya kan? POH itu min log konsentrasi OH min. Kita masukkan konsentrasi OH minnya. Min log 6 kali 10 pangkat min 4. Ketemu berapa? 4 min log 6 POH nya. Nah, kita tahu pH plus POH itu 14. Maka kalau ditanyakan pH nya ya, 14 min 4 min log 6 ketemu berapa? 10 plus log 6 itu pH larutan jenuh LOH 3 kali dalam air. Demikian, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.